لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci dan mendapat predikat haji yang mabrur mabrur al-hajjul mabrur laisa lahu jayaun ilal jannah, tiada balasan haji yang mabrur kecuali syurga. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan urutan ibadah haji pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, persiapan pemberangkatan haji. Yang ketiga, niat haji. Yang keempat, wukuf di Padang Arafah. Yang kelima, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Keenam, melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketujuh, mabit bermalam di Mina. Yang kedelapan, melontar 3 jumrah, Ula, Wusta, dan Aqabah pada tanggal 11 Dzulhijjah. Yang kesembilan adalah tahallul. Kesepuluh, tawaf ifadah. Sebelas, menuju makam Ibrahim. Yang selanjutnya adalah sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Yang selanjutnya adalah tahallul sani. Yang terakhir adalah penutup dan doa. Calon jemaah haji yang dirahmati Allah, marilah acara ini kita buka dengan Ummul Quran, dengan harapan semoga semangat dan keikhlasan kita semua menjadi jalan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah haji nanti, baik mulai keberangkatan, pelaksanaan maupun kepulangan, hingga mendapat predikat hajjam mabrur wa sa'yam masykur wa dhanban maghfur dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ananiyatil qabul wa hasfil maqasidana. Al-Fatihah. Adik-adik seolah-olah tadi sudah mandi semua nggih? Sudah mandi. Kemudian setelah mandi salat sunah 2 rakaat pun nggih ya? Jagep pun ngoten nggih? Pun. Setelah pun kita ini di maktab atau di hotel, kita niat ibadah latihan haji. Niat ngoten nggih? Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa amhramtu bihi lillah. Nah, niku pun kita sudah niat haji. Setelah niat dari hotel, dari maktab, adik-adik diajak naik bis menuju ke Aro. Tadi wis bar naik bis ya. Sekarang sudah sampai di Aro Arafah. Pada saat ini jemaah haji sudah berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
Nanti imam dan khatib akan dipimpin oleh Bapak Haji Nur Yanto. Kepadanya dihaturkan. Anak-anak sekalian, sebelum khutbah wukuf dimulai, nanti diawali azan. Setelah azan, nanti anak-anak sholat duhur dan asar jamak qasar jamak takdim. Jadi jamak itu digabung, qasar itu diringkas. Jadi nanti sholat karena jamak takdim maka duhur yang pertama didahulukan. Nah untuk ini anak-anak itu yang sebenarnya kalau kita beribadah haji. Untuk kali ini nanti sholatnya diganti sholat duha. Bisa dipahami nggih? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la semoga di tempat yang sangat sakral dan hening ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci dan mendapat predikat haji yang mabrur mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jayaun ilal jannah. Tiada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Jemaah haji yang dirahmati Allah, untuk rangkaian ibadah haji yang berikutnya adalah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Kepada jemaah haji yang an-nisa, kerudungnya supaya dimajukan, dagunya ditutup. Selamat kepada jamaah haji. Semoga perjalanan nanti ke Muzdalifah diberikan keselamatan sampai nanti serangkaian ibadah haji sampai tuntas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda lillah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا موت لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Adik-adik sekalian, ini sudah mabit di Muzdalifah. Paten nggih? Untuk mengambil kerikil sebelum berangkat ke Mina, mari adik-adik berdoa bersama-sama. Paten nggih? Allahumma inna hadhil Muzdalifah jumi'at fiyah Al-Sinatun Muhtalifatun.
Mari adik-adik sudah mengambil kerikil belum? Sudah semua? Kalau sudah, mari kita berangkat ke Mina. Mari kita berangkat ke Mina. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Setelah sampai di Mina, adik-adik kita berdoa dulu ya. Tanggal 10 ini balang Jamarat 1 yaitu Kubro. Betul ya? Maka kita berangkat setelah mabit di Mina. Kita berangkat ke rombongan pertama, maka kita ikuti kami. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la wajid ansharabahu wa atak
makaramahu jauh abe tamarahu tasriban wa ta'ziman wa takriman le ikramnya ditaruh di bawah ke dia. Pojok ini rukun Syam karena ke arah negara Syam dan sekitarnya. Terus di sini lawan kata dari pintu Ka'bah itu namanya Mustajar. Mustajar ini juga tempat untuk berdoa. Setelah Mustajar, adik-adik, ini namanya rukun Yamani karena pojokan ini rukun ya karena ke arah negara Yaman dan sekitar. Nah, setelah pojok Yamani, adik-adik, nanti ketika tawaf maka kita tanpa dikecup, kata dia. Bismillah wa Allahu Akbar. Antara rukun Yamani dan Irak ini kita berdoa Rabbana atina fid dunya kasa. Apa lo? Apa? Monggo. Bismillah wa Allahu Akbar. Tapi nanti sudah mulai berjalan langsung itu. Jangan. Ayo jajar kene. Bisa mbak sana. Jajar. Oke. Sap apa? Buang itu ya. Buang ya. Sing belakang sebelum arah pojok ampun Allah bakar itu ya. Paham ya? Oke, kita mulai. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sembah sepatu. Setelah kita tawaf selesai 7 kali kira, kita berdoa ke arah Multajam dulu. Setelah doa ke Multajam, sholat lampun ngoten nggih, pun berdoa nggih. Kita sholat sunah 2 rakaat. Jadi seolah-olah ini sudah sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lana jenengan kelewat. Bagong Ibrahim, adik-adik, iku berdoa Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa yaqul batilu innal batila kana yahuqa. Jadi setelah sholat adik-adik kita berdoa untuk ambil air untuk minum. Niko, jam-jam air jam-jam. Ambil satu-satu, monggo. Rombongan 3 berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa syaqomin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mau mendekati sofa, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulu inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi'tamara fala junnaka alaihi ayatawwafa bima wa man tatawa akhiram fa inna wa syakirun alim. Adik-adik, kita berdoa di Bukit Sofa. Doa tadi adalah mendekati Bukit Sofa. Nah, sekarang di Sofa kita berdoa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha wahdah shadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ajazumtahu wa jamal ajaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antal azul akram. Rabbi ighfir warham wa'fu wa taharram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antal azul akram. Jahula alikala anjaza wa anjau wa nasara abdau wa hajamal ahzab wa jau la ilaha illallah. Ayo maka Rabbana faghfir lana dhunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka rahimur rahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda Rabbi ighfir warham wa'fu. Setelah kita selesai kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu anna ala ta'atika wa syukrika a'inna wa'ala ghairika la takilna wa'alal im wal islam al kamili jami'an tawafana wa'anta radin anna Allahummarhamni bitarkil ma'ati. Keluar berarti sudah selesai kita tahalul sani. Tahalul sani kita anggap aja ini sudah tahalul ya. Tidak usah dipotong lagi. Berarti ini sudah selesai rangkaian hajinya sudah selesai berarti kalau sudah tahalul sani. Sudah sempurna. Terus pulang ke maktab. Nah, setelah itu kita pulang ke maktab naik sholawat. Lewatnya sini biasanya lewat kanan. Thank you.
ini saya juga mengharapkan juga karena kerja yang baik wali murid, orang tua yang mungkin tahun depan ada porsi untuk haji, saya harapkan untuk bergabung di KPI Ar-Rahman Mabrur termasuk ustadz dan ustadzahnya. Dan saya ini sangat-sangat terima kasih, kerja yang sangat baik dan betul-betul luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama yang baik bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, barangkali kami ada kekurangan dan insya Allah akan kami benahi untuk tahun-tahun yang datang. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat rahmat dari Allah sehingga rangkaian kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, sukses dari awal sampai akhir. Kita patut bersyukur ya atas semua yang sudah dilimpahkan pada pagi hari ini. Dan juga pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak KBIH Ar-Rahman Mabrur ya, khususnya kepada Bapak-Bapak Mutawif dan juga kepada seluruh panitia, pada donatur dan juga pada para wali murid ya, yang telah mensupport sehingga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan terakhir tentunya kami panitia banyak kekurangan juga ya, dari penyiapan sampai dengan acara hari ini banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan ataupun belum sesuai dengan yang direncanakan. Itulah adalah memang kekurangan kami dan insya Allah pada kegiatan-kegiatan mendatang akan menjadi evaluasi dan perbaiki. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat serta jamaah haji yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah serangkaian ibadah haji telah kita laksanakan bersama. Semoga semua ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi haji mabrur mabrurah, dan semoga kita semuanya disegerakan mendapatkan fadlnya untuk melaksanakan ibadah haji. Amin 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 ya rabbal alamin. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari kami mengucapkan jazakumullahu khairan kathir kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dari saya pribadi apabila ada hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.